nungguin gak sih? Yoi banget sih kayak gini. Ya ini kamar mandi. Maksud wifi apa ya? Jadi kita ngobrol kayak gini dengan kaki koprek di awal. Mas Alvi lagi belajar ya tadi. So guys, welcome back with us, Rimulat and... Bisa kayak begini, cupu itu dapat slot khusus. By the way, gue cuma mau ngingetin aja kalau misalkan kalian yang belum subscribe, silahkan pencet tombol yang merah di bawah ya. Karena gue lihat-lihat ternyata penonton gue itu banyak yang belum subscribe tapi nontonin gue terus. Anda lupa ya, Anda lupa. Bercanda guys. Dan sorry banget kalau misalkan suara di sini sedikit menggema, jadi harap maklum aja. Oke, okay, thank you. Lanjut. Seiring berjalannya waktu, kayak hidup gue. So, kakinya kopet. Terima kasih. Jadi hari ini untuk sekaligus merayakan apa? Bersatunya kita. Siap. Banyak yang request juga. Banyak request juga. Nah, selalu min satu ya. Ini kita ngomong harus pelan banget karena ruangannya sangat bergema. Ya. Karena kita Q&A lain dari yang lain. Oh, gua kecil di kamar mandi. Kamar mandi. Mereka duduknya di bangku nasi goreng. Anda tidak tahu. Di kloset. Kompet di kloset. Mau lihat? Di ada suaranya guys. Jadi kita untuk pemanasan kita akan diawali dengan masing-masing dari kita memberikan atau memilih satu pertanyaan dari kalian yang sudah diposting sekitar 5 jam yang lalu di Instagram gua dan sekitar ada 1600 lebih dan kita sudah belajar kan semuanya. Belajar. Ini langsung aja karena ini durasi ya, durasi. Dari Pangestu 0528. Ini pertanyaan paling gampang. Oke. Okay. Lu kalau udah nikah, lanjut YouTube apa yang lain? Ini. Siapa dulu? Saya ngedit jadi saya ngedit saja. Ini untuk kita berempat. Lu dulu, Pip, lu. Tapi harusnya openingnya tuh kayak aku apa? Gitu loh. Banyak menyusahkan yang edit. Ngedit. Menyusahkan yang edit. Saya ngambil footage-nya bagaimana ini? Kita di WC. Ini sumpit apa? WC-nya ukurannya tuh cuma 1x2, cu. 1x2? Sumpit ini di pas-pasin nih. Ini pertanyaan apa tadi? Anda langsung lupa ingatan mengenai menikah apa dia. Tentang kalau lu udah nikah lanjut YouTube apa yang lain? Ya punya channel dulu dong. Kalau yang punya channel kan udah jelas. Setelah nikah pasti gua tetap di YouTube, tapi gua nyobain yang lain. Please. Iya. Tuh. Bukan nyobain itu, ada abiyu ya. Nyobain itu maksudnya. Jangan-jangan di ada kutip nyobain gitu kan. Klinik kan nyobain. Maksudnya setelah di YouTube gua bakal merambat ke yang lainnya. Nah. Nanti ceritanya mungkin bakal terjawab di yang nanti-nanti ya. Yeah. Berapa tahun lagi? Insyaallah Sabtu Minggu lah. Sabtu Minggu. Biasanya orang nikah memang Sabtu Minggu. Mulai tahun depan lah. Dihitungnya. Sabtu Minggu mulai tahun depan. Mulai menjadi beban. Iya, bisa, ya, bisa. Gedung mahal. Next, lu yang tua dulu lah. Oh gitu ya. Ah, yang tua. Yang di atas kloset gimana? Kalau gue minta diulang baca pertanyaannya. Kalau gue masih di YouTube, ya kan, gua buat channel buat anak gua sendiri, Friendly Family, bapaknya Friendly Family Fire. Ya setidaknya lu jadi orang, apalagi laki, lu mesti punya usaha banyak cuy. Nah itu benar gitu. Berarti motor kita tuh otak dagang. Iya, otak usaha harus. Gitu. Kita butuh duit, tapi bukan dengan cara yang melakukan segalanya. Udah, jangan belanja. Saya tahu warnanya kemana. Iya, udah. Harus memikirkan ke depan nih. Banyak sensor. Kalau gue ya seperti kalian semua sama. Lanjut. Tetap lanjut. Kalau bisa ya ada lebih buat ke usaha yang lain. Apakah hubungan Anda berlanjut juga atau tidak? Waduh. Pertanyaan susul. Waduh. Sama. Udah ada suara sensornya gak? Sensor jawabannya biarkanlah waktu yang menjawab. Jangan sinetron lu. Bisa. Next. Kalau gua tetap YouTube, tapi mungkin channel gua bakalan beda. Nah, game. Sensor lagi. Waktu jangan lupa sensor waktu. Karena jujur, udah rada capek untuk gaming ya. Live streaming. Ya. Live streaming. No. Tapi mungkin karena gua itu suatu keharusan ya. Yang dulu kan kita hobi. Sekarang menjadi keharusan. Itu jadi agak timpang ini.
So mungkin ada rasa jenuh kali ya. Iya. Tapi mau gimana? Kita memang mesti jalanin karena gedung mahal. Next, langsung. Kenapa namanya Srimulat dan makna Srimulat apa? Apa Kopen mirip Gogon dan Apip? Makanya namanya Srimulat. Jawab. Itu ada pantulan di belakang. Kenapa kok dibilang mirip Gogon anjir? Gak kebayar rambut gue begitu sih ya. Okto tolong diedit rambut gue kayak Gogon. Ya susah. Siapa itu kata lu jawabannya ada? Ada jawabannya, awalnya dari Apip. Apip, kalau yang sering untuk Srimulatnya. Kenapa bisa dinamain Srimulat? Karena kalau kita lagi main PUBG awalnya. Main PUBG, main game. Ketawa lu. Gak ada bagus-bagusnya. Gak ada bagus-bagusnya ya. Temen dibom sama temen sendiri ya. Temen ditabrak sama temen sendiri ya. Itu kayak kita ngeliat lawakannya Srimulat diinjek temen gitu. Nah, itu ya. Kayak gitu. Kenapa kaki saya mana? Tangan saya mana? Soalnya memang itu prinsipnya gitu. Kenapa lagi ada masalah friendly fire harus dimanfaatkan gitu. Karena konten, kita menghasilkan konten untuk nyewa gedung lagi guys. Iya, gedung mahal. Sebenarnya kita cuma ngerubah hal yang negatif jadi yang menghibur aja sih. Iya. Karena kalau kita terlalu serius di game itu terus ada masalah, Ya, walaupun ya netizen meminta bermain bagus. Ya. Kita bukan pro player. Gitu. Kita mah fun player yang dipaksa untuk jago tapi tidak bisa. Tidak bisa. Jangan berharap. Kamu jangan berharap. Waduh. Tapi besok kayak begini cupu itu dapat slot khusus. Bangku-bangku nasi goreng lu buat selonjoran. Sorry. Hey, next dari Ervan underscore DM. Kalau misalkan kalian diberi kekuatan untuk memilih jalan cerita hidup kalian di masa depan, susah nih, berat nih. Cara apa yang bakal kalian pilih untuk pensiun dari YouTube? Berarti itu yang mengharuskan kita pensiun, berhenti dari YouTube. Kalau gue sih realistis ya, ketika penghasilan yang di luar YouTube 2 kali lipat dari penghasilan di YouTube. Wah, itu dia tuh. Nah, jadi kalau gue, ketika passive income gue udah bisa tumbuh. Passive income. Iya, betul. Gue udah nyampe tuh. Itu salah satunya. Kalau kalian lihat, gue nggak pernah beli apapun, tapi gue lagi mencoba untuk menjadikan passive income gue. Jadi kalau misalnya gue jatuh di YouTube, gue udah siap. Masih ada ini nih. Aset ada. Aset yang bertambah itu. Iya. Ya, jadi nanti ada judulnya YouTube Has Fallen. Apa tuh? Runtuh. Udah next. Lu jawaban lu apa? Jawaban lu apa? Ya kalau gue yang kayak tadi ya, pensiun YouTube nggak mungkin YouTube bisa bertahan selamanya. Apalagi kita pentingnya gaming. Iya pagi. Cakep. Masak air. Itu bukan Srimulat. Oke, terus jadi pasti di luar itu kita harus ada membangun usaha juga untuk menghasilkan yang lain-lainnya, apalagi kayak di aku bilang passive income gitu. Udah ada usaha, kalau nggak setidaknya walaupun nggak passive income, tapi ada bisnis yang udah berjalan dengan sistemnya sendiri. Ush, mantep. Otak dagang. Banget bos. Skip. Ehi, kalau gue ya ini pertanyaan sebenarnya nggak jauh beda dengan yang pertanyaan kita yang pertama. Iya, kan gue bilang nanti bakalan. Iya, bakalan ya itu sebelum kita pensiun ya, kita dari YouTube masih ya kita nabung buat masa depan kita ya, itu kita bisa buat apa sebutannya? Invest. Ya, invest buat masa depan kita. Invest itu paling penting guys. Wow. Satu lagi pak. Pokoknya invest itu udah paling penting. Paling penting. Oke, next question. Nah, yang terakhir nih ya. Dari Mas Apik ya. Kenapa kalian beli? Dari siapa? Sorry. Dari Aldino WM. Kenapa kalian berlima? Berlima? Diki. Lu lupakan gini, gini. Kita berbicara struktural. Oke. Kita ngomong ini kiri kata berlima kita luruskan. Luruskan. Jadi kalau misalkan kita nampar, itu yang dikatakan Srimulat adalah 4 orang ini. Iya. Tapi di sini ada
poin yang paling penting di mana kita perlu pemain cadangan. Iya. Lebih-lebih sekarang ya kan, Sri Mulat udah banyak divisinya di sebagai berbagai game. Kasih tau gak? Kasih tau. PUBG Mobile. Mantap. Siok. Gua sama Apip. Mantap. Fortnite. Ini bukan Sri Mulat berarti, kan kurang ya, dua. Gua kan udah mulai menuju kesana juga. Gak bisa duo. Anda tahu kan ada divisi yang baru. PUBG Mobile. Gua sama Apip lagi. PUBG, squad, Fortnite, goblok. Fortnite, kan tiga kali, bukan dua kali. Fortnite, enggak, gua berdua lagi sama Apip. Wah, enggak jarang kita main Fortnite. Belum paling jarang soalnya. Iya, tapi kan Okto jarang scrim. Wih, mainnya scrim. Emang ada scrim buat kakak? Enggak. Ada. Ada. Emang ada tulisannya scrim. Lu pernah ikut enggak? Enggak ada. Kayaknya biar keren deh kan, biar keren kayak luar-luar gitu loh. Terus apa lagi? PUBG. Kita berempat. Kita lagi enggak udah jelas. Mobile Legends. Mobile Legends pas berlima. Ada di game. Ada di berlima kan pandangan. Jawabannya. Namanya apa itu kalau sama semua? Itu yang pemain itu lain apa? Roster. Rosternya. Sakit. Kok stay? Sakit enggak ada. Enggak ada kan? Enggak ini semua line up. Roster line up. Hah? Wah, enggak kelihatan. Kita juga nih. Jokes enggak kelihatan. Jokes enggak kelihatan. Terus apa lagi ya? Lewat ya? Oh iya. Banyaknya ya, pokoknya kita mau merambat tim e-sport semua guys gitu. Poster juga dengan roster. Hati-hati ngomong. Jangan oke. Soalnya di sini ada yang nanya begitu juga. Kenapa tim Sri Mulat enggak bikin e-sport? Ada di sini nanya Pak. Ini baru kenapa kalian berlima? Ini masih ada lanjutin deh. Coba lanjutin lagi. Lanjutin lagi dulu dah. Kenapa kalian berlima enggak ke rumah aja? Waduh. Kan enak kalau bikin konten. Nih ya, gua kasih tahu satu di squad aja berantem. Gimana satu rumah? Gua kasih tahu. Itu dong, guys. Bukan kita enggak mau serumah, tapi harga gedung mahal. Sekian Q&A yang sangat luar biasa ini. Ya itu udah tuh. Udah aja kita. Udah singkat aja, singkat padat. Singkat padat, ngambang. Banyak rutinnya aja. Ya ada, Bang. Lanjutin lagi Q&A. Jangan lupa. Gimana? Masih aja lu mau jangan lupa lagi. Ini apa editor? Kata-kata yang tidak bermanfaat. Tolong nih kata. Kan editornya justru kan saya sendiri. Ini saya yang lihat. Aduh, kena ujung ini. Sakit aja. Intinya adalah ketika kalian bertanya belum tentu kita jawab dengan benar. Kalau kita enggak jawabnya kenapa ketawa juga. Yang ada di otak aja lewat ini. Ya udah langsung. Tidak ada yang dipersiapkan, tidak ada. Ya pokoknya intinya kalau kalian suka dengan Q&A kali ini jangan lupa di subscribe kita. Swipe up. Merusak. Anda swipe up. Ini enggak ada swipe up bangsat. Oh iya. Di swipe up closing. Close videonya ini. Benar. Ya, cek link deskripsi ada channel kita masing-masing, ada gue, Egy, Kopetra, dan juga Afi Sulis Mawan ya. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, langsung kasih like aja dan ya nggak usah panjang lebar. Kita bakalan nonton abis ini Q&A di Kopet ya. Atau nggak, gue duluan apa dulu nih, nggak tahu ya. Mau tahu yang mana aja dulu. Yang mana aja dulu. Kalau kalian udah nonton dari Kopet, ya udah like juga ya. Thank you buat kalian yang udah datang ke Fanfest Jakarta. Ya, Fanfest Jakarta, thank you banget. Thank you. Fanfest Jakarta, thank you banget. Banyak lama. Udah hadiahnya yang buat kutik. Hah? Tapi ada yang ngasih gua panat. Iya. Thank you loh. Panat enggak ada ya? Dikasih. Yes. Sekian dari Stream Ular. Bye bye.